Tahukah kamu, ada sejumlah tanaman yang dipercaya dapat membawa energi positif dalam sekitar rumah. Selain memberikan energi positif dalam rumah, tanaman-tanaman tersebut juga dipercaya ditakuti oleh makhluk halus atau bisa mengusir hantu. Berikut adalah fakta-fakta misteri tanaman pengusir makhluk halus. Yang pertama adalah pohon kaktus. Tanaman kaktus sangat cocok untuk dijadikan tanaman hias di dalam atau di luar ruangan. Menurut mitos, pohon kaktus merupakan pohon yang ditakuti oleh makhluk halus. Selain itu, pohon kaktus juga dipercaya mampu untuk menangkal santet. Yang kedua adalah lidah buaya. Lidah buaya adalah salah satu jenis tanaman yang memiliki banyak manfaat. Tanaman ini juga diyakini sebagai tanaman yang ampuh untuk menangkal hal-hal mistis. Yang ketiga adalah pohon kemangi. Tanaman kemangi dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak manfaat. Selain itu, tanaman ini juga diyakini mampu untuk menangkal hal-hal mistis yang ada dalam rumah. Yang keempat adalah lavender. Tanaman yang berwarna ungu yang satu ini tidak hanya bisa menghiasi rumah Anda, namun tanaman lavender juga dipercaya ampuh untuk mengusir hantu ataupun roh jahat. Yang kelima adalah bambu kuning. Bambu kuning merupakan jenis tanaman yang bisa memberikan energi positif dalam rumah Anda. Menurut mitos, selain menjadi tanaman pengusir makhluk halus, bambu kuning juga dipercaya mampu menangkal atau mencegah niat jahat dari orang asing. Itulah fakta-fakta misteri tanaman yang bisa memberikan energi positif dalam rumah. Semoga cuplikan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan klik subscribe untuk berlangganan konten video menarik lainnya dari Sense Studio. Sampai jumpa.